Selesai rapat soal transaksi janggal 349 triliun rupiah bersama Kemenkeu, Menko Polhukam dan PPATK, terlihat Arteria Dahlan hanya salami Sri Mulyani. Hal itu terlihat dalam rekaman Komisi 3 DPR RI Channel, Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Tampak anggota Komisi 3 DPR lainnya menyapa Mahfud MD dan Ivan Yustiavandana. Momen rapat pada tanggal 29 Maret juga jadi perhatian publik karena Mahfud dihujani interupsi salah satunya dari Arteria Dahlan. Usai rapat panas itu, Arteria keluar ruangan enggan menyalami Mahfud MD. Sebelumnya rapat jilid 2 soal transaksi janggal 349 triliun rupiah, Mahfud MD menerangkan perbedaan laporan yang dianggap DPR berbeda karena penyajian data saja. Karena keseluruhan LHA-LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat lebih dari 349 triliun rupiah, asterisk, jadi bagaimana menurut Anda? Tribunnews.com